wa idal jahimu annar su'irat bitakhfifi wa tasydidi ujjijat wa idal jannatu uzlifat qurribat di ahliha liyadkhuluha wa jawabu idza awwalu surati wa ma utifa 'alaiha alimat nafsun kullu nafsin wa qata hadhil maqurat wa huwa yaumul qiyamah ma ahdarat min khairin wa syarrin. Baik. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala wa idza as-suhufu nushirat. Wa idza as-suhufu, dan ketika suhuf jama' dari sahifah. Yani suhuful a'mal, dia adalah catatan-catatan amal. Nushirat. Nushirat baik dengan takhfif atau dengan tasydid. Dengan takhfif atau dengan tasydid. Dengan takhfif maksudnya nushirat. Huruf shin, sha, ya, itu mukhaffafah. Atau dengan tasydid nushirat, ya, bisa nushirat, bisa nushirat. Kenapa antum suka di sana ya? Ana heran sama ikhwan ini. Antum semua. Maksudnya itu ada di tengah dan lebih jelas ingat ke ana. Kenapa suka pojok-pojok sana? Ha? Nanti yang lain juga gitu nanti. Ada yang datang baru ngumpet di sana. Kebiasaan nih ikhwan pengajian gitu. Apa yang antum takuti ikhwan? Ya, takutlah kepada Allah. Jangan takut kepada ana. Ya, gak ada apa-apain kok. Ya. Malah justru kalau situ jadinya jadi sasaran nanti. Ini ya. Nushirat atau nushirat, ya, bisa nushirat dengan takhfif tanpa tasydid, bisa juga nushirat dengan tasydid, ya. Maknanya apa nushirat? Futihat wa busitat. Futihat berarti dia bukunya itu dibuka, ya. Busitat dibentangkan, ya. Nasyara itu maknanya asalnya tadinya nasyara itu menyebarkan. Nasyara. Ya. Makanya ada air mancur. Air mancur itu dari bahasa Arab. Mansur aslinya. Mansur. Ya, di tersebar airnya. Nushirat itu maknanya. Gitu. Ya. Wa idza as-suhufu nushirat, dan ketika catatan-catatan amalan itu dibuka dan dibentangkan, disebarkan ke tiap-tiap orang pemiliknya. Wa idza as-sama'u kushitat, dan ketika langit yang kita kenal sekarang kushitat, ay nuzi'at an amakinha. Nuzi'at, dicabut dari tempatnya. Allah, gimana itu? Dengan lafal nuzi'at atau kushitat menunjukkan bahwasanya langit ini sangat lemah bagi Allah Ta'ala. Dan memang betul seperti itu. Dalam Al-Quran, ya, langit itu disebut sab'an syidada, sah? Sab'an syidada, gitu kan? Tujuh yang syadid, menunjukkan dia keras, maksudnya kuat, kokoh langit ini ketika di kehidupan ini dunia. Tetapi di hari nanti fa hiya yauma idzi wahiya, di surat Al-Haqqah kalau salah, pada hari itu menjadi wahiya. Wahiya lemah. Dan di sini dikatakan nuzi'at an amakinha, menunjukkan lemahnya langit. Menunjukkan lemahnya langit. Yang ketika itu Allah Ta'ala menunjukkan betul-betul kekuasaannya. Ya, mungkin sekarang Allah Ta'ala tidak melakukannya, menahan sampai nanti hari kiamat. Dan as-sama itu adalah satu-satunya makhluk di kehidupan dunia kita ini
yang Allah jaga dari keretakan, kesalahan, keburukan. Ya, makanya dalam ayat zaharul fasadu fil barri wal bahr. Ya, telah tampak muncul kerusakan di darat dan di lautan. Sebabnya apa? Bima kasabat aydin nas. Karena perilaku tangan manusia. Jadi rusaknya bumi dan lautan itu karena perilaku manusia itu sendiri. Ya kan? Di surat Ar-Rum. Tetapi tadi unsur darat sudah, unsur laut sudah rusak gara-gara manusia. Kenapa? Karena manusia tinggal di situ. Bisa menjamahnya. Langit tidak rusak. Kenapa? Syukur-syukur enggak ada manusia tinggal di langit. Seandainya mungkin manusia tinggal di langit, hancur itu langit. Tapi langit Allah jaga. Makanya Allah tantang di surat Al-Mulk, ya. Farji'il basara, ya. Dia coba lihat langit itu. Ya. Hal tara min futur, thumma rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Coba lihat ke langit. Lihat ke makhluk satu itu. Apakah ada keretakan? Enggak ada. Coba lihat sekali lagi. Enggak ada. Enggak ada kekurangan. Cuma di langit doang yang Allah Subhanahu wa taala jaga sampai nanti, sampai hari ketiga, idza as-sama'u fatarat, atau idza as-sama'u syaqqat, atau sini wa idza as-sama'u kushitat. Ya. Kama yunza'ul jildu 'anisyat. Sebagaimana yunza'ul jild, dicabutnya jild, kulit dari domba. Ya. Itu susah bagi kita tapi mudah bagi Allah, ya. Wa idzal jahimu ay an-nar. An-nar adalah al-jahim. Wa idzal jahimu su'irat, di sini wa idzal jahimu su'irat dengan tasydid, ya. Baik, dia antum dengan tasydid bukan? Tasydid. Ya. Qiraah, salah satu qiraah tasydid musyaddadah su'irat, tapi bisa bit takhfif wa tasydid. Bisa wa idzal jahimu su'irat. Ya, wa idzal jahimu su'irat, atau wa idzal jahimu su'irat. Yani ujjijat, digelorakan, ya. Ketika api neraka digelorakan, dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat, dan ketika surga uzlifat, yakni qurribat li ahliha, didekatkan kepada penghuninya. Jadi zulfa itu sesuatu yang bisa menjadi pendekatan. Ya. Yeah. Uzlifat ay qurribat li ahliha, didekatkan kepada penghuni surga. Hal-hal seperti ini kalau dibahasakan maknanya dalam bahasa Arab ke Indonesia, iya maklum, tetapi kaifiyah bagaimana? Majhul tidak? Majhul. Berarti berangkat dari kita belajar kaidah mutlak, qaid mutlak, itu bisa, ya. Dikiaskan ke ini juga, hal-hal surgawi, neraka dan seterusnya. Kalaupun misal dimisalkan di sini, tetap kita belum pernah melihat surga, belum pernah melihat neraka, ya. Sehingga kalau ada permisalan pohon surga didekatkan, itu gimana? Enggak tahu, enggak usah diomongin. Apakah kemudian surga jalan gitu? Enggak usah diomongin, ya. Cukup imani saja. Wa idzal jannatu uzlifat, dengan maknanya dalam bahasa khalas, qurribat li ahliha liyadkhuluha, didekatkan kepada penghuninya agar mereka masuk kepada surga tersebut. Wa jawabu idza, jawaban idza, idza itu harfu syarat, syarat harus ada jawabu syarat. Jawabannya awal surah, ya, awal surah wa ma utifa 'alaiha. Idza di awal surat dan sampai ke wa idzal jannatu uzlifat, sampai ketiga, ya kan, itu kan wa ataf semua tuh. Idza syamsu kuwirat, ataf lagi sampai ayat 13, itu semua masuk ke dalam idza.
ketika ya. Apa jawabannya? Alimat nafsum ma ahdarat. Kalau di surat berikutnya, alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Alimat nafsum ma ahdarat. Maka jiwa akan apa? Mengetahui. Ay kullu nafsin waqta hadhil madhkurat wa huwa yawm al-qiyamah. Yaitu setiap jiwa ketika hal-hal yang tersebutkan ini terjadi, yaitu di hari kiamat, mengetahui ma ahdarat, apa yang terpresentasikan, apa yang hadir kemudian, apa yang telah mereka lakukan, min khairi wa syarra, dari kebaikan maupun keburukan. Dalam ayat lain, yawma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairi muhdara wa ma amilat min su. Pada hari itu, di surat Al Imran, setiap jiwa akan menemukan apa yang telah dia lakukan dari kebaikan atau keburukan, muhdara, yaitu terhadirkan, itu akan kelihatan semuanya. Makanya di surat Al-Insyiqaq, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Ya, innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Itu innaka kadihun, sesungguhnya engkau kadih, itu jahid fi amalik, engkau bersungguh-sungguh dalam amalanmu menuju Rabbmu. Famulaqi, nanti engkau akan ketemu dengan amalanmu, ya, di kubur maupun di akhirat. Taib. Sekarang masih di situ. Ma ahdar min khairi wa syarri. Tafadhal. Wala uqsimu bil khunas la zaidah. Al jawaril khunas hiya nujumul khamsah zahlun wal mushtara wal marihu waz zahratu wa atarid. Tukhnas bi dhammin nun ay turja'u fi. La takhnus, Pak. Baik. Takhnus. Takhnus. Takhnus bi dhammin nun. Ay turja'u fi majroha wa ro'aha bainama naron najma fi akhiril barji id kurro roji'an ila awalihi wa tuknas bi kasri nun tudkholu fi taknis bi kasri nun, nunnya kasrah, taknis wa taknisu bi kasri nun tudkholu fi kanasiha ay taghibu fil mawadhi'il lati taghibu fiha wa layli idza as'as aqbala bi dhulamihi aw adbara was subhi idza tanaffas imtadda hatta yasiru naharan bainan innahu ay alquran la qawlu rasulin karim alallahi ta'ala wa huwa jibrilu udifa ilahi linuzulihi bihi bi quwatin ay syadidul quwa inda zil arshi ay allahu ta'ala makinin du makanatin muta'allakun bihi inda muta'in thamma tuti'uhul malaikatu fis samawat amin alal wahyi wa ma sahibukum muhammadun sallallahu alaihi wasallam utifa ala innahu ila akhiril muqsamu alaihi bimajnun. Taib qala Allah ta'ala fala uqsimu bil khunnas. Shuf di sini fala uqsimu bil khunnas, lam di sini la zaidah. Kalau disebut la zaidah berarti dia masih berfungsi, dia hanyalah berfungsi sebagai zaidah. Dan biasanya kalau para ulama menafsirkan suatu huruf sebagai huruf zaidah, itu malah fungsinya untuk menekankan. La itu zahirnya kan tidak. La uqsimu, aku tidak bersumpah dengan al-khunnas. Tetapi makna yang tepat di sini, la uqsimu, la di sini la zaidah. Ya, ini berarti malah justru mentakid qasam. Aku bersumpah
dengan al-khunnas al-jawaril kunnas. Bagaimana diartikan di Indonesia? Fala uqsim bil khunnas, kalau di Indonesia gimana di sini? Maka aku bersumpah demi al-khunnas, bintang-bintang. Al-khunnas. Dan ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, kaifa yasha, terserah Allah. Ma yasha, apapun yang Allah inginkan. Karena itu sesuatu yang bukanlah aib bagi Allah Subhanahu wa taala, adapun bagi makhluk itu adalah aib. Ya, karena kewajiban makhluk ada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Fala uqsimu bil khunnas. Kemudian al-jawari al-khunnas. Al-jawari al-jawari. Jadi ada jawari, jamak dari jariyah, yaitu yang yajri, yang berlari, yang beredar. Al-kunnas, yang terbenam, tenggelam, yang mundur. Jadi yang beredar dan yang mundur, bintang-bintang yang beredar dan bintang-bintang yang mundur. Kalau di sini dikatakan hiya an-nujumul khamsah, dia adalah bintang yang ada lima: Zuhal, Mushtara, Mirrikh, Zuhrah dan Utarid. Lima ini anda enggak bisa jelaskan. Ini istilah dalam Arab untuk nujum. Ya. Ada Zuhal, ada Mushtari, ada Mirrikh, ada Zuhrah, ada Utarid. Nah, jawari itu yang beredar. Seperti jaro yajri, beredar. Lari, ya. Dia ada gitu, beredar. Al-kunnas, nah. Taib, sebelumnya takhnusu bi dhammin nun, yakni ay tarji'u fi majraha wa ra'aha. Jawari ini, nujum ini takhnus, yaitu dia tarji'u fi majraha wa ra'aha. Dia balik lagi ke tempat mulanya, balik lagi terus beredar begitu saja. Beredar secara normal. Kemudian ada juga ya bainama tara an-najm fi akhir al-burji idza karra raji'an ila awwalihi. Ya, kamu engkau melihat bintang di akhir gugusan, ya, ketika dia karra, berputar, rujuk kembali ke startnya. Ana kulihal, ana tidak mengetahui tentang masalah-masalah nujum ini, ya. Ya, ala kulihal, yang penting jawari ini bintang-bintang yang memang Allah Ta'ala tugaskan dia untuk beredar sesuai dengan edarannya. Adapun kunnas taknis, jadi ada takhnus, ada taknis, ada khunnas, ada kunnas, ya, ada khunnas, ada kunnas. Al-khunnas itu al-jawari, al-khunnas itu yang beredar biasa. Adapun al-kunnas kana sayaknisu, ya, ini tadkhulu fi kunasiha, masuk ke dalam persembunyiannya, ai taghibu fil mawadhi'i allati taghibu fiha, yaitu al-kunnas pakai kaf, bukan pakai kha. Kalau pakai kaf itu malah justru artinya yaitu taghib, menghilang di tempat-tempat yang dia menghilang padanya. Makanya dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nas, min syarril waswasil apa? Khannas alladhi waswisu fi sudurin nas. Apa itu khannas? Tadi kan khannas, min syarril waswasil khannas. Di sini ada khunnas, kha, nun dan sin. Jadi syaitan itu ketika antum enggak zikir, dia maju ke antum. Maju, 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 maju. Ketika antum zikir, dia mundur lagi. Nah, seperti itu. Itu seperti seperti sesuatu yang beredar. Antum kalau lihat printer, printer ini sifatnya khunnas. Ya kan? Gitu kan? Ya kan? Nah, terus ketika selesai, dia kembali ke arah asalnya. Itu khunnas. Gitu kan? Begitu, itu khunnas. Ya, dan bintang-bintang yang bersifat jawari seperti itu, lari kemudian balik itu, ya, itu khunnas. Ya, adapun kunnas pakai kaf itu bintang-bintang yang menghilang, hilang, hilang itu. Wallahu taala alam. Itu maksudnya. Kemudian wal laili idza as'as, dan malam ketika as'as yaitu aqbala bi dhalamihi aw adbar. Idza as'as yaitu ketika mulai
menuju ke kegelapannya, malam mulai menuju kegelapannya, atau ketika adbar malam itu akan berakhir. Ala kulli hal, ini menunjukkan satu malam full. Malam idza as'as, ketika gelap atau ketika mau hilang. Malam ketika mau menghilang itu semakin gelap, ya. Itu momentum yang dimaksud. Malam ketika semakin atau mau menghilang semakin gelap. Makanya dikatakan the darkest before the dawn, ya. Yaitu malam itu menjadi paling pekatnya ketika mau subuh. Ya, di waktu sahur atau sekitar itu, atau di waktu subuh, ya, sebelum sedikit waktu subuh, itu paling gelapnya malam dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Ya. Jadi begitu, menuju ke terang benderang itu malah justru ketika itu lagi hitam-hitamnya. Seperti itu. Nah, kemudian was-subhi idza tanaffas, dan subuh ketika tanaffas. Subuh ketika tanaffas yakni imtadda hatta yasira naharan wa bayyinan. Imtadda subuh mulai terbentang sampai menjadi siang yang jelas. Ya, imtidad itu perpanjangan, dan memang subuh atau hari itu, ya, ketika mulai terang seperti memanjang, mulai memanjang sampai ujung. Ya, itu yang dimaksud. Kalau kita perhatikan sekarang seperti itu, mulai memanjang sampai ujung kelihatan semuanya terang. Ya. Itu wasubhi idza tanaffas. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan itu semua tadi, dengan gejala alam di bagian atas, ya, di langit, ya. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an laqaulu rasulin karim. Perkataan rasul yang mulia. Nah, ini iskal di sini, muskilah dalam masalah akidah juga, dia bisa menjadi hujjah bagi sebagian liberal nih, ya. Innahu, sesungguhnya Al-Qur'an laqaulu rasulin karim. Lam litakid, ya. Qaul, perkataan rasul yang mulia. Taib, sekarang rasul di sini siapa? Wa huwa Jibril. Rasul di sini Jibril. Taib, sahih. Ya. Sahih di sini Jibril. Udhifa ilaihi linuzulihi bihi. Kenapa diidhafahkan qaul, perkataan itu kepada Jibril? Karena turunnya Al-Qur'an itu melalui Jibril. Ini fahami tafsirannya. Innahu laqaulu rasulin karim, perkataan sang utusan yang mulia. Dan kita menafsirkannya, ahlu sunnah menafsirkannya Jibril. Oke. Maka kemudian bisa jadi kalangan Mu'tazilah atau liberal mereka berdalil dengan ayat ini. Lo lihat Al-Qur'an ini perkataan siapa? Bukan perkataan Allah. Ya. Yeah. Bukan perkataan Allah, melainkan dia adalah ciptaan Allah, makhluk yang dibawa kemudian oleh Jibril. Makanya dinisbatkan kepada Jibril, enggak dinisbatkan kepada Allah. Begitu. Ini masalah Al-Qur'an kalamullah atau apa? Makhluk atau kalamullah. Itu masalah yang kemudian jangankan Mu'tazilah, Asy'ariyah saja perlahan-lahan di era mutakhirinya, Ar-Razi dan setelahnya, itu mulai kemudian sebenarnya hakikat dari kalamnya sama dengan Mu'tazilah. Begitu. Ya. Jadi innahu laqaulu rasulin karim. Akidahnya orang-orang seperti itu, ahli kalam, ya, ujung-ujungnya mereka melegalisir bahwasanya Al-Qur'an hakikatnya di dada. Adapun yang di sini, ini bukan kalam Allah. Nah, jadi boleh diinjak, boleh dibuang, boleh diapa-apain, karena ini seperti kalam biasa. Ya. Itu berangkat dari apa? Berangkat dari kalau bagi orang Mu'tazilah Al-Qur'an makhluk, dan makhluk biasa. Kalau bagi Asy'ariyah Al-Qur'an ini adalah kalam nafsi. Kalam nafsi. Itu kalam dirinya Allah.
Ya, Allah Ta'ala mengucapkannya ya dalam dirinya. Adapun bagaimana sekarang ini Jibril menyampaikannya, itu ya bisa jadi nanti ujung-ujungnya menafsirkan innahu laqawlu rasulim karim, ini kalamnya dari Jibril atau Muhammad. Adapun yang sesungguhnya Al-Quran ada pada Allah, kalam nafsi. Apa kalam nafsi itu? Kalau di manusia gini, kalau manusia, kalam nafsi itu antum mengutarakan sesuatu tapi cuman di jiwa doang. Antum tahu enggak ada ngomong apa? Enggak tahu. Itu kalam nafsi. Itu kalam nafsi. Bahaya ini pemikiran. Itu kalam nafsi. Itu kalam di percakapan jiwa. Ya, itu Al-Qur'an kayak gitu di situ. Karena kalau misalnya ya, Allah mengucapkan, takutnya nanti ucapan menjadi makhluk. Wah, repot tuh. Gara-gara apa tuh ribetnya kayak gitu? Gara-gara mengkiaskan dengan manusia, dan juga gara-gara enggak mau kembali ke manhaj salaf gitu aja. Ya. Nah, dengan ayat ini menjadi syubhat. Innahu laqawlu rasulin karim. Oh, berarti ini perkataan, bukan perkataan Allah. Perkataan malaikat nyampai wahyu. Ya, maka mulai syubhat di situ. Tapi dijawab di sini, udhifa ilaihi linuzulihi bihi. Kalam dinisbatkan, diidhofahkan kepada Rasul Karim, itu bukan karena dialah yang berbicara, bukan, tetapi karena kalam ini turun melalui dia, melalui malaikat Jibril. Itu jawabannya. Itu jawabannya dari Al-Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah. Penisbatan qaul kepada Rasul Karim, yaitu malaikat Jibril, bukan penisbatan suatu kalam kepada pemilik aslinya, bukan. Tapi dinisbatkan karena melalui dialah kalam ini turun. Taib, fahim tu melaan? Fahim? Faham insyaAllah? Faham. Jangan salah faham, Pak Neman. InsyaAllah. Lagi-lagi merenungi ini. Enggak apa-apa Pak Neman, masyaAllah. Gimana, udah dapat kalamnya? Udah dapat percakapan jiwanya di dalam? Taib, Rasul di sini siapa? Malaikat Jibril. Disifati apa? Pertama, karim. Apa itu karim? Mulia. Taib. Sesuatu yang disebut bersifat karom atau memiliki karomah itu kathirul ato namanya. Kathirul ato, memiliki banyak pemberian. Ada rajulun karim. Ya, di sini kita lihat azim itu mulia enggak? Mulia. Karim mulia enggak? Mulia. Tapi perbedaannya apa? Azim itu luhur dan memiliki ketinggian gitu loh. Azim itu kabir. Mulia karena dia memiliki ketinggian. Dia syarif. Ya. Tapi kalau karim mulia bukan karena ketinggian zat atau ketinggian apa, bukan, tapi karim karena kathirul ata, banyaknya memberi. Buah kurma disebut kurma. Dari isim tafdil kurma, akram isim tafdil muannats kurma. Syekh kum. Ya. Kurma. Nah, kenapa disebut kurma? Yang paling karim. Kenapa? Karena paling banyak pemberian manfaat melalui buah kurma. Gitu. Maka disebut karim karena banyak yang memberikan sesuatu tanpa pamrih dengan manfaat gitu. Aslinya seperti itu. Maka malaikat Jibril di sini disebut mulia karena memberikan sesuatu yang Allah amanatkan kepada dia dengan murahnya, dengan mudahnya insyaallah, tapi ya tentu namanya wahyu, semudah-mudahnya itu ya tetap berat untuk Rasulullah SAW. Karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Dzi quwwah yakni syadidul quwa, sebagaimana surat An-Najm, syadidul quwa dzu mirratin fastawa, yaitu sangat kuat. Inda dzil arsy, di sisi pemilik arsy, di sisi Allah.
ya, memiliki kekuatan di sisi Allah Ta'ala. Nah, juga masalah indiyah. Indiyah namanya. Dalam akidah ada istilah indiyah. Kesisian dari Allah. Itu maksudnya apa? Gitu. Itu ada pembahasannya, tapi enggak sekarang. Enggak sekarang insyaAllah. Kapan-kapan ya. Makin dhi makanah. Dapat di Indonesia enaknya apa makanah? Makanah posisi dia. Kedudukan. Baik. Makin berarti memiliki posisi kedudukan. Ya. Ada istilah misalnya kafa'ah ilmiah. Ya. Kafa'ah ilmiah itu ketercukupan ilmu. Ya. Kafa'ah ilmiah, kecukupan ilmu. Ya. Dia punya ilmu alat, punya ilmu bahasa Arab, punya ilmu usul, dan seterusnya. Kafa'ah ilmiah. Kecukupan ilmu untuk mengajar perlu ada kafa'ah ilmiah. Ada juga makanah ilmiah. Makanah ilmiah ini posisi keilmuannya itu ada gitu. Ya, seseorang kalau enggak punya posisi keilmuan, enggak jelas ilmunya, ini enggak punya makanah. Sesuatu yang disebut makin itu kokoh. Ya. Dan seseorang kalau mau menelusuri ilmu syar'i betul-betul, tapi dia enggak ada sama sekali pelajaran ilmu alat, itu enggak bakal makin ilmunya. Seseorang ketika menuntut ilmu tapi usul dari ilmu tersebut enggak digapai, enggak bakal kuat ilmunya, dan akan menjadi ilmu yang diaur-aur gitu, sia-sia nantinya, hilang lagi. Kenapa? Karena enggak ada akar yang bisa mengikat ilmu tersebut. Ya, taib. Di situ makin yaitu zi makanah, memiliki posisi kedudukan tinggi, ya, muta'allaqun bihi inda, yaitu bergantung berkaitan dengan inda, yaitu memiliki posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muta'in thamma amin. Muta' di sana muta' thamma di sana muta', yaitu tuti'uhul malaikatu fis samawat, ditaati oleh para malaikat di langit-langit. Jadi di dunia malaikat atau di alam malaikat pun itu ada jabatan juga. Posisi yang tertinggi malaikat Jibril. Ya. Yang mana? Malaikat Jibril ini tugasnya apa? Terserah Allah tugasnya apa. Menyampaikan wahyu atau apa, ya. Lalu beberapa orang liberal terutama yang mereka tidak percaya kepada Al-Quran sebenarnya. Orang liberal ini bisa dibilang banyak yang kafir pada asalnya, bukan muslim. Liberal yang dedengkot, yang educated, ya, itu bukan muslim. Enggak usah kita sebut mereka muslim, ya. Dan enggak usah kita solati kalau mereka wafat masih dalam keadaan seperti itu. Sebagian dari mereka berkata Al-Quran ini dari cerita-ceritanya tentang hari akhir, tentang malaikat, tentang ini, itu cuma apa? Takrib. Apa takrib? Pendekatan aja. Bukan hakikat itu. Maksudnya cerita-cerita tentang neraka, nanti ada buah ini, ada itu, cuma pendekatan, itu cuma takwif, menakut-nakuti saja supaya orang berbuat baik. Hakikatnya enggak ada, karena enggak masuk akal. Ya. Nah, juga malaikat dan itu enggak. Ini sebenarnya mengingkari banyak hal ini. Mengingkari rukun iman keberapa itu? Iman kepada malaikat, ya kan? Enggak percaya. Kenapa ini semua pendekatan saja supaya orang-orang supaya orang-orang pada berbuat baik, maka Allah takut-takuti dia ke neraka. Hakikatnya enggak ada yang seperti itu. Ini kalimat kufur jelas. Ia mengatakan ini dan dia educated, ya, lulusan mana, kampus mana, udah khalas. Ya, seperti ini la syakka fih, la raiba fih, ya. Enggak ada keraguan dengannya, dan enggak usah kita bilang, oh, tapi dia diberi uzur atau enggak, yang seperti ini, yang seperti ini enggak, khalas sudah. Ini jelas sudah seperti ini. Ya, enggak usah kita kemudian yang seperti ini malah tetap kita beri uzur, maafkan, tapi orang-orang biasa yang kebid'ahan lebih kecil
itu malah enggak diberi uzur mubtadi ya, tapi yang seperti ini kita beri uzur. Astagfirullahaladzim, astagfirullah ya. Yang parah, yang betul-betul menentang Islam, berlawanan dan mensohorkan kalimatnya, masa kita beri uzur? Dan dia educated, S3 malah ya. Beri uzur dari mananya gitu loh. Tapi kemudian ada orang yang berijtihad tapi salah, malah enggak diberi uzur, dihantam habis-habisan. Ini namanya ya, ada kekonsletan ya. Nah, seperti ini. Ya, justru yang ekstrim enggak diberi uzur, yang salah kecil malah dibantai habis-habisan. Nah, sini lihat, tuti'ul malaikatu fis samawat, ada posisi, ada jabatan di sisi Allah, ditaati oleh para malaikat lainnya. Masuk akal enggak? Enggak usah diakalin, imani saja. Jangan seperti orang-orang liberal kemudian mengatakan, "Oh, ini hanyalah apa? Kisah-kisah saja untuk pendekatan." Hakikatnya ada enggak? Enggak ada gitu. Ya astagfirullahalazim. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala mengutarakan semua-semua ini itu cuman apa? Tasliyah, hiburan buat antum ya, supaya antum bagus lah gitu. Padahal ini enggak ada. Berarti kan apa artinya? Allah membohongi antum supaya antum bagus gitu ya. Seperti itu ujung-ujungnya mereka tuh pengen mengatakan, cuman enggak langsung ngomong gitu ya. Muta'in thamma amin. Amin al-wahy. Amin terpercaya ya. Karena menyampaikan wahyu. Tadi antum sampai sini Pak ya, baca ya Pak. Ya Pak Nur. Hah? Sampai majnun. Sampai majnun. Wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah sahibukum. Sahibukum Muhammad alaihi salatu wasalam. Lihat, Allah Ta'ala mentakbirkan, menyebutkan nabi kita dengan lafal sahibukum. Ya, kenapa dengan, kenapa Allah memilih istilah sahibukum? Untuk menghadirkan apa, perasaan kekeluargaan dan kedekatan itu, Muhammad itu sahibukum, sebagaimana di surat An-Najm juga gitu. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahibukum itu teman kalian sendiri, orang dari kalian sendiri gitu loh. Karena kita-kita ini kalau misalnya ada anggota komite bersama kita sendiri, teman kita itu kan teman kamu, teman ngaji kamu, itu seperti ada uns, yaitu ada kasih sayang, kedekatan, sehingga mau mentolerir gitu. Maka di sini Allah Ta'ala mengajak dengan lafal wa ma sahibukum majnun, itu sahabat kalian, itu teman kalian, itu orang golongan kalian ya, itu tidaklah dia majnun kama za'amtum, sebagaimana yang kalian kira. Lihat di sini tafsirannya kama za'amtum. Mereka mereka mencaci Rasulullah dengan sebutan majnun. Majnun. Ya. Apakah mereka mentahqiq perkataan mereka sendiri? Apakah mereka meyakini perkataan mereka sendiri? Enggak. Orang-orang kafir mengatakan Rasulullah Muhammad kahin, majnun, sahir, syair dan seterusnya. Semua stempel buat Nabi kita Muhammad SAW. Tapi apakah mereka meyakini apa yang mereka katakan itu benar? Bahwasanya dia majnun, Muhammad itu gila? Enggak, kalla, enggak. Maka di sini kama taz'un, sebagaimana kalian kira. Maksudnya enggak, mereka enggak yakin dengan perkataan mereka sendiri. Muhammad enggak gila. Dia orang berakhlak baik. Ya. Di sini ada faedah, ikhwah. Orang-orang dhalun, orang-orang sesat, ketika mereka memberikan stempel kepada orang-orang yang benar, mereka enggak yakin dengan stempel yang mereka ucapkan itu sendiri. Ahlu sunnah distempelkan mujassimah. Ana pribadi, wallahu alam, ana enggak tahu isi hati semua orang, tapi ana merasa ya, bahwa saya, mereka sebenarnya enggak yakin kita itu mujassimah. Enggak yakin mereka, pokoknya mereka menstempel kita apa? Mujassimah. Kemudian apa lagi, Pak? Ya, sama musyabbihah, mujassimah, menyerupakan dan seterusnya. Terus sawah misalnya.
segala macam stempel, atau mereka suka mengkafirkan, suka mengbid'ahkan. Anda merasa yakin sebenarnya mereka tuh enggak begitu ngerti apa yang mereka stempelin buat kita. Apalagi orang-orang awamnya. Ya, itu Wahabi itu suka ngkafirin orang. Ya. Tapi kalau kita bilang, emang pernah ngeliat Wahabi kemana-mana? Kafir, kufar, kafir. Pernah enggak? Enggak pernah. Sebenarnya mereka ragu terhadap apa yang mereka katakan. Baik awamnya maupun alimnya. Yang alimnya bilang, itu Wahabi itu, suka ngafirin orang itu. Bisa aja yang alimnya ini sangat tahu bahwa saya Wahabi enggak gitu. Tapi liajri tanfir faqat. Untuk mengaburkan orang-orang dari dakwah salafiyah. Itu aja tujuannya. Dan orang-orang Quraisy musyrikun itu, kenapa mereka melabeli Nabi Muhammad dengan label seperti itu? Untuk tanfir, khalas, untuk tanfir, untuk melarikan orang-orang dari Muhammad, jangan sampai ikut Muhammad. Itu aja. Tetapi yang namanya dakwah dengan cara menyebutkan ejekan semata, itu dakwah sarang laba-laba yang dia hanya bermanfaat bagi orang-orang bodoh, tapi tidak akan bermanfaat bagi orang yang Allah beri hidayah. Enggak bakal berarti itu dakwah. Enggak bakal berarti dakwah mengejek seperti itu. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ketika menyebut kesesatan sebagian dari pihak kaum muslimin, kesalahan mereka, kita sebut kesesatannya, bukan kita berfokus dalam label, lakob. Ya, enggak berfokus. Itu kuburiyun, itu kuburiyun, kubur. Coy, kuburiyun itu apa? Enggak tahu antum. Jangan kayak gitu, ya. Kemudian apa? Hizbiyun, itu hizbi itu orang. Kenapa hizbi? Dia bikin gini-gini. Taib. Emang kayak gitu salah bikin kayak gitu? Ternyata bingung juga lama-lama apa? Kita yang kena gara-gara apa? Melakobi sesuatu atau seseorang atau kelompok, dan kita enggak tahu esensi dari yang kita lakobi. Jangan sampai kita tersyabuh dengan triknya orang-orang dol, orang-orang sesat dalam melakobi kebenaran dengan lakob-lakob atau label-label yang mengaburkan orang darinya. Iya, makanya ini perlu tanbih dan hati-hati supaya kita jangan serupa caranya dengan cara mereka. Begitu ya, ikhwah sekalian. Ya. Antum Syekh baru datang sih. Tafsir jalan lain. Bawa tafsir jalan dari mana antum? Hah? Di kebon, di mana? Sebelah Jayan. Oh, masya Allah. Udah biasa di sini. Tafsir jalan dari ikutan seru. Oh, baru. Oh, masya Allah, barakallahu fiik. Udah pernah anak kasih sesuatu belum antum? Belum pernah. Maksudnya kasih hukuman gitu belum pernah. Taib. Antum ada hadiah dari anak ini buat antum Syekh. Fadl. Ta'al buat antum ini, hadiah buat antum. Ya biar nanti antum kalau mau beli enggak usah beli di Jayan, di sini aja udah ada ya. Fadl. Khudz. Taib, jazakallahu khair. Ya. Jazakallahu khair udah hadir. Tapi cukup sekian insyaallah, kita sampai berarti ayat ke 22 insyaallah ya. Insyaallah pada pekan depan ayat 23 sampai akhir, kemudian kita lanjutkan al-infitar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bagi yang mungkin mau ikut usul fiqih, falyatafaddal. Ijtima' di sini.